Okay, hi guys. So aku pagi ni dah dekat depan Christopher Inns, St. Christopher Inns, which is aku dah bermalam kat sini semalam dan vlog semalam pun habis kat situ sebab aku dah penat gila. Before tu, morning guys. Hadirmu tak pernah ku sedari, tak pernah ku fikirkan apa yang bakal terjadi. Ketawamu memaparkan senyum terindah hingga membuatku rebah, namun ku tak kisah. Tingkah lakumu memikat hatiku, kelembutanmu melemahkan aku, dengan suaramu membuai di saat kelam malamku. For me, aku duduk yang bajetnya, yang hostel. So tak adalah apa-apa, semua kelengkapan semua tak ada. Cuma dia just bagi bantal, selimut, tu je. Towel tak ada, apa semua tak ada. So aku nak kena sewa towel for 3 euro. Lepas tu semalam pun lift rosak. Aduh, aku punya bilik dah lantai kat 5 weh. Lepas tu lift rosak. Itu yang aku macam penat gila. Sampai-sampai dekat bilik tu memang aku dah out gila lah. Memang tu tukar baju tidur lah. Yang semalam biarkan semalam. Kita sambung cerita hari ni. Aku nak ke Galeries Lafayette. Aku akan naik metro nombor 9. Jom. Okay guys, aku dah dekat metro nombor 7 dan aku punya train is Villejuif tu 1 minit lagi. Aku akan ke Galeries Lafayette. Aku rasa pun kalau datang sini korang kena juga pergi situ. Jom kita pergi situ dan korang setuju. Ini dia aku. Okay guys, aku dah keluar daripada metro nombor 7 dan sekarang aku dekat town ni. Ada Sephora, ada apa tu, dan inilah dia yang aku nak pergi, Galeries Lafayette. Dekat sini dia ada jual souvenir. Jom kita tengok dulu sikit sebab aku pun ada plan nak beli souvenir sikit. Fridge magnet lah especially. Ni dia ada fridge magnet. Ni bukan fridge magnet. Ni cup punya pelapik tu. Dan ni Paris punya keychain. This one is what? Jom kita pergi Galeries Lafayette dulu. Lepas tu kita jalan area-area sini. Let's go. Oh, ada H&M. Nice. Okay, aku masuk H&M dulu. Okay guys, inilah outfit aku hari ni. Denim jacket, knitwear putih, white knitwear, black pant and yeah, NB. Guys, besar gila guys. Fashion name dia. Ini saja bahagian lelaki. Satu tingkat bahagian lelaki. Dan kalau korang tengok kat sini, dia ada 4 tingkat ni. Kids pun dah 2 tingkat lah. Ladies 3 tingkat. Lepas tu men 1 tingkat. Untuk korang yang suka shopping tu, shoot datang lah. Try lah untuk datang sini sebab besar eh. All right.
Galeries Lafayette ni dia macam Sogo lah untuk Malaysia kan. Macam Pavilion tadi. Memang branded-branded punya barang lah. Aku nak pergi dekat satu tempat tu yang cantik tu. Jom. Nanti aku tunjuk. Aku jalan dulu. Stay tuned. Guys. Tengok dia banyak. Ni perfume lah. Tadi handbag semua kan. Dan ini sunglass Prada. Dan so tengok atas ni guys. Pelawa. Dia punya atas dia. Okay, so datang Galeries Lafayette ni. Korang cari lift ni dan aku akan pergi ke the terrace. La terrace. Okay, aku dah keluar 6th floor. And ni, terrace, the rooftop. Kita akan pergi ke sana sebab dia punya access dekat level 6, tapi rooftop tu dekat level 7. Wow. Lawanya nampak semua. Okay, kita tengok kat sini dulu. Pembinaan Galeries Lafayette. Nampak ni. Nampak Paris. Eiffel Tower. Cantik gila. Tengok belakang. Aku nak ambil gambar jap. So nanti korang tengok gambar aku cantik. Kalau korang nampak dekat belakang aku pun ada Eiffel Tower. Boleh nampak daripada atas Galeries Lafayette ni. Dan cantik. Eiffel Tower. Ramai weh kat sini. Ambil gambar. Aku pun nak ambil gambar dan makan dulu. This is my breakfast. First meal of my day. Cuaca hari ni mendung sikit. Tadi macam panas tapi dah mendung lah. Aku tak tahu, aku rasa hujan juga lah petang ni. Dah semalam. Semalam hujan lebat juga lah. Sampai kena berteduh lah. Tak boleh nak reda hujan kan. Okay guys, aku dekat depan Palais Garnier. Besar gila. Jom lah. Aku rasa aku nak ambil gambar. Tapi aku tak tahu. Aku rasa depan sana kot. Kat sini kan. Nampak full. Okay, aku bagi aku ambil gambar sikit. Aku dah sampai dekat Louvre. Dan inilah dia. Wow. Cantik eh. Banyak tempat ni. Nak ambil gambar eh. Jom. Panas weh sekarang. Dia punya suhu tak panas. Tapi sebab matahari. So aku rasa macam dalam suhu dalam 18 macam tu je. Tapi sebab matahari terik. So jadi berpeluh kat lah. Weh. Tiba-tiba hujan weh. Tengah-tengah ambil gambar. Dekat piramid ni. Hujan ni lah. Aduh. Semua lari masuk bangunan ni lah. So aku dekat Tuileries Garden. Tadi pun aku dah beli souvenir untuk family. Dan ya, inilah dia. Luas weh. Dan kat sana ada something.
ada fountain. Jom. Ui, belakang sana ada Eiffel Tower. Aku rasa aku nak pergi sana dulu, ambil gambar kat sana, dan baru kita pergi dekat water fountain sana. Excited. Yo, tadi hujan tu. Sekarang dah 8 minit. Baru cantik gambar. Okay, ini dekat water fountain tu. Tengok ramai orang duduk makan santai-santai kat sini. Okay guys, sekarang hujan ni. Aku dekat stall ni, Freak Games, dan aku ada salted caramel. Dia ada banyak, daripada 3 euro sampai ke 7 euro. And yeah, kita try. Apa rasa ni? Aku ada Creep. And yeah, dekat abang ni Creep Games. Aku dapat free eh, sebab Creep dia buat tak jadi dan tak cantik, dia kata. So sebab dia ada terkoyak, so dia bagi aku free je. Tak payah bayar. Aku pun terkejut eh. So jom lah aku makan. Thank you abang tu. Thank you so much. Dan sekarang aku dekat depan ya, Louvre. Okay guys, so untuk makan tengah hari aku makan dekat Bo&B, Bowling Green Creative. Kat sini ada banyak pastry. Jom kita tengok antara pastry yang ada adalah Okay guys, aku makan dekat Bo&B. And this one aku ada hot chocolate with whipped cream. And this one is vanilla pendeta. And this one pun vanilla, aku tak tahu, cake I think. I'm not sure. Macam pie, macam cake. So jom kita makan dulu. Makan. Guys, aku rasa aku dekat tengah-tengah town Paris ni. Dia ada bangunan apa tak, tapi ada Chanel, ada Italia, ada Melania. And dekat sana the father and son. Jom kita jalan lagi. Aku nak ke sana sebenarnya. Aku dekat sekarang, tengok Ministre de la Justice. Dan ya, yeah, tempat-tempat orang kaya ni. Tengok Mercedes sana, Rolex. Ada kedai Rolex dan kedai dia pun lain macam lah. Jom kita pergi ke tempat yang aku nak tuju. Okay guys, so aku dekat Galeries Lafayette balik. Beli souvenir, beli baju dekat my parent. Dan sekarang pun dah pukul 7. Penat dah, kaki dah tak rasa apa dah ni. Kita menghala ke hotel dah. Untuk hari ni awal sikit aku balik hotel, sebab macam video aku semalam, pukul 12 malam aku balik hotel. Dan hari ni pukul 7 aku dah nak gerak dah, dan mungkin sampai dalam 7:30 macam tu. Jom kita naik metro je terus. Tak payah nak jalan-jalan dah. Naik metro nombor 7 dan aku akan stop, akan jalan lagi 10 minutes untuk sampai ke hotel. Jom. So
So untuk Metro number 7 dia ada lane yang ni RV dan Lakonov. So aku akan naik yang ni dan aku akan berhenti dekat if I'm not mistaken. Okay guys, so aku pun dah keluar dari metro tadi, dah jalan-jalan dan inilah aku punya hotel tu. So aku just nak jalan dalam sekitar hotel ni lah. Sebab depan hotel ni, ni kan hotel kan, sebelah dia ada river. Tu river tu. So aku nak jalan-jalan kat sini dan naik dia punya jambatan tu. Mana tu aku boleh ambil gambar. Jom kita try jalan-jalan dulu kat area-area sini. Nanti aku tunjuk kalau ada apa-apa yang menarik. Okay guys, inilah river dia. Dan ni hotel aku. Oh, tinggi juga. Tengok ada orang buat Robert and Jesse. Banyak eh. Inilah dia suasana atas river ni. Okay guys, ini adalah room tour. Aku ambil dorm yang sharing 12 orang. So yeah, inilah dia. Ni ada meja untuk letak something dan bawah ni ada drawer untuk letak barang apa-apa. Dan basically macam ni je. Dia punya ni ada plug point. Macam aku punya pun ada plug point, ada lampu. And yeah, that's all. Toilet sharing kat luar untuk 11 bilik. Dan ni orang lain ni aku. Dan ni pun kosong. Ada orang. Tu empat tu ada orang. Ya, yeah, itulah river. Tapi macam tak ada apa pun. Cuma kalau nak lepak, kalau tak penat, boleh lah lepak dekat tepi-tepi sana kan. Beli makanan. Lepak tepi-tepi tu makan. Tak pun nak pergi jogging ke apa ke. Tak ramai orang jogging dan cycling. Kalau tak ada apa-apa dah, aku sama esok je lah. So sampai sini saja video untuk kali ni, untuk hari ni, hari kedua dekat Paris. Dan hari esok adalah hari aku check out daripada Paris. Nanti kita stay tune dengan video seterusnya. Apapun, Assalamualaikum.